makruh berzikir pada lima keadaan haram berzikir pada seribu plus keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saudara-saudara pecinta channel YouTube Al Mu'alim Center yang dimuliakan oleh Allah. Semoga senantiasa sehat wal afiat, senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dihilangkan dari segala macam kesusahan, kesedihan, anti galau. Dijauhkan dari segala macam musibah mara bahaya. Dijauhkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bencana, musibah, malam petaka. bala, wabah penyakit, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bentuk kemaksiatan, diberikan rizki oleh Allah berupa harta yang melimpah ruah, hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla, anak istrinya menjadi istri yang solehah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, duriyahnya menjadi duriyah yang toyibah, yang baik-baik menjadi kurratul uyun, penghias mata, mata lahir maupun mata batin. Kita akan melanjutkan kajian tentang lima keadaan yang dimakruhkan berzikir kepada Allah. Lima keadaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Adhkari. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar. Yukrohu adzikru. Yukrohu dimakruhkan adzikru terhadap zikir. Ini nomornya saya kasih sendiri supaya gampang. Di dalam kitab Al-Adhkar tidak ada nomornya. Nomor satu. Halat julusi ala hajati. Yaitu keadaan duduk atas menunaikan hajat. Jadi makruh zikirnya itu kalau sudah duduk. Duduk menunaikan hajat baik buang air besar maupun buang air kecil. Bukan masalah WC-nya, bukan. Bukan masalah kamar mandinya, bukan. Yang dipermasalahkan adalah tatkala sudah duduk menunaikan hajat. Misalnya nih, sudah mau kencing, zikir, makruh. Sudah duduk di atas kloset, sudah ngeten, zikir, makruh. Lah makruhnya itu kalau dilesankan, diucapkan dengan lesan, itu makruh. Kemudian yang kedua, halatil jima'i, dan yaitu di dalam keadaan cima berhubungan suami istri. Kalau masih mukaddimatul jima foreplay, ya mukaddimah, permulaan, belum anunya, senjatanya belum dimasukkan sama sekali, tetap disunahkan zikir walaupun diucapkan dengan lesan. Yang dimakruhkan ini, senjatanya sudah masuk tenggelam, seukuran helmnya, helmnya sudah masuk, zikir diucapkan dengan lesan makruh. tidak sampai haram. Misalnya nih, ya Allah enaknya, ya Allah subhanallah enaknya, ya gak boleh, enggak boleh begitu kalau diucapkan di lesan. Ya, itu makruh tapi enggak sampai haram. Tetapi kalau sebelumnya, sebelumnya nih, sebelum masuk ya disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibisy ma razaqtana. Kemudian barulah dihadapkan dan ditekan begitu. Kalau sudah masuk makruh dikir dilesankan. Kalau dalam hati tetap sunnah. Kalau hanya dalam hati. Kemudian yang ketiga halatil khutbati liman yasmau yaitu di dalam keadaan khutbah bagi orang yang mendengar suara khutib, bagi orang yang mendengar suara khutib. Jadi makruh. Tapi kalau seandainya orangnya tidak mendengar suara khutib karena memang tidak menggunakan pengeras suara, tidak menggunakan speaker dan dia tidak mendengar suara khutib maka tetap sunnah berzikir daripada melamun begitu ya tapi kalau dia mendengar suara khutib maka makruh berzikir tidak sampai haram kemudian yang keempat wafil fil qiyami fi sholati bal bil qiraati yaitu di dalam keadaan berdiri berdiri di dalam salat akan tetapi dia harus sibuk bil qiraati dengan membaca Al-Qur'anul Al Karim ini tatkala berdiri saja loh ya Karena kalau ruko itu kan zikir juga Kemudian sujud juga zikir Duduk juga zikir Tahiyat juga zikir Ini yang dimaksudkan adalah tatkala berdiri Orang kalau sholat tatkala berdiri itu yang dibaca adalah surat al-fatihah dan surat-surat al-quran yang lain Kemudian yang kelima nu'asi Dan yaitu di dalam keadaan ngantuk yang sangat berat Sudah ngantuk sekali sehingga dia khawatir nanti kalau berzikir apa yang diucapkan ternyata salah-salah. Mau membaca subhanallah ternyata Allahu Akbar misalnya. Atau bahkan menghujat dirinya sendiri karena dia sudah ngantuk gak tertahan. Maka makruh berzikir tatkala sudah ngantuk berat. Wala Dan tidak dimakruhkan zikir fitoriki di dalam jalanan. Enggak makruh. Walaupun di jalanan zikir enggak makruh wala fil hamami dan juga tidak makruh di dalam tempat mandi pemandian atau kamar mandi enggak makruh apalagi zaman sekarang ini kan kamar mandinya di situ ada klosetnya klosetnya sudah modern zikir di situ apakah makruh tidak makruh ya tidak makruh sekali lagi yang dimakruhkan itu kalau sudah duduk mau kencing atau sudah duduk mau berak sudah ngeden mau kencing atau sudah ngeden mau berak zikir dilisankan itulah makruh Ya kalau tidak duduk untuk buang air Baik itu buang air kecil maupun buang air besar Ya tidak makruh begitu Adapun untuk keharamannya zikir Di dalam seribu keadaan lebih Para ulama menyebutkan Wa bil -ma Haram zikir tatkala melakukan berbagai macam kemaksiatan Yang namanya berbagai macam itu berarti seribu lebih bahkan bisa ratusan ribu. Kadzikri inda syurbil yaitu seperti zikir tatkala meminum khomer. Minum khomer, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Haram, dosa. Minum khomernya sudah dosa, zikirnya dosa lagi. Wasarikoti dan tatkala mencuri. Mencuri, mau masuk rumah atau mau mencopet. Bismillahirrahmanirrahim. Wah enggak boleh Haram Haram itu Wazina dan tatkala zina Tatkala mencium ceweknya atau pacarnya Ngucap bismillahirrahmanirrahim Haram dosa Jangan malah berpikiran Aku kan melakukan dosa Tapi kalau tak barengin dengan baca bismillah Kan tidak dosa Lo malah tambah dosanya double kang Double Jadi double Tatkala melakukan kemaksiatan, membawa-bawa nama Allah di dalam kemaksiatan itu malah dosa. Dosanya dobel-dobel. Atau misalnya gini, dia ini kan habis mencuri, nggak ketahuan kan, lari, dikejar, selamat dia. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya selamat tidak ketangkap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kalau menurut para ulama haram, wa ghairi dzalika minal ma'asi dan yang selain itu dari berbagai macam kemaksiatan wal muharramati dan berbagai macam keharaman. Wa hadza tahrimu in kana dzikru bil lisani wa in kana dzikru bil qalbi fala yahrumu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.